SBN Indonesia, kembali lagi bersama saya Coach AB. Di video kita kali ini saya akan memberikan tips cara membenarkan canter yang salah. Ya, biasanya kalau kita dalam membuat canter, khususnya untuk Sakura ini, dia agak kesulitan di canter sebelah kanan. Karena saya juga nggak tahu kenapa waktu awal dulunya ya. Tapi biasanya yang saya ketahui memang kalau kuda itu ada salah satu sisi yang kuat dan salah satu sisi yang lemah. Jadi ya kemungkinan pas membuat canter dia agak untuk Sakura ini agak lemah di sebelah kanan. Makanya dia setiap membuat canter di sebelah kanan dia akan selalu salah canter. Karena dari badannya yang tidak fleksibel, agak sedikit kaku ya, karena dia dulu bekas kuda pacu gitu. Jadi tips saya untuk supaya canter itu benar, kita sebagai rider harus mengetahui dulu canter yang salah atau benar ya. Kenapa bilang canter itu salah atau benar? Kalau misalnya kita ke kanan, dia harus canter kanan, ke kiri harus canter kiri. Jangan kalau ke kanan canter kiri, berarti itu salah. Nah, seperti itu, karena dia langkah untuk ke kanan dan ke kiri itu pasti berbeda canternya ya. Jadi kita secara rider sendiri duduk di atas kuda akan berasa beda atau berasa aneh ya kalau misalnya kita melakukan canter yang salah gitu, karena kita akan tabrakan ya duduknya di atas kuda dengan ritme kuda itu sendiri. Nah, gimana untuk supaya salah, kita harus tahu dulu canter itu salah atau benar. Nah, kalau kita tidak tahu itu canter itu salah atau benar, kita pasti sendiri akan kesulitan untuk membenarkannya. Jadi kita harus mesti tahu sendiri ya, secara rider kita harus tahu sendiri. Selain kita tahu dari langkah kudanya, tapi kita tahu dari duduknya kita, seperti itu. Nah, saya akan coba. Memang Sakura ini sering salah canter sebelah kanan ya. Ya, udah berapa kali saya kasih tahu untuk canter. Ya, kaki luar sedikit ke belakang, kaki dalamnya di bawah sini, kaki luar sedikit ke belakang ya. Nah, terus press sedikit kaki dalam dan kaki luar ditekan juga sedikit. Ya, oke, sekarang kita akan membuat canter kanan. Ya. Ya. Supaya canter kita nggak salah, kita pastikan flexion kudanya harus benar. Ya, tapi memang ada beberapa kuda yang benar-benar tidak terlatih, walaupun dia ada benar flexion dia, nah itu yang saya bilang, walaupun flexionnya benar, tapi karena dia tidak kuat, dia bisa salah canter, ya, lihat ya, ini kita tahu ini salah canter ya, walaupun flexion saya benar, tapi karena dia tidak kuat, dia salah canter, ya, dia pasti canter ke kiri, dan dia nggak ngerti. Oke, kita coba lagi. Kita mesti tahu itu salah canter apa enggak. Kaki luar sedikit. Ya, kita bisa tahu dia ngeras di leher, against akan pertolongan ya. Maksudnya, nggak mau relax di leher. Makanya kenapa itu dia bisa salah canter. Oke. Ya, ini salah canter lagi. Terus kita coba sampai dia benar. Oke, benar. Ya, dia masih agak kaku ya, canternya masih keras. Ya, dia mulai. Kita terus sampai dia mau terima. Ya, kita kaki terus, sampai lehernya mulai agak lemes. Terus, nah di sini saya sedikit agak keras di dorennya ya, dan dia berusaha kepalanya untuk mengangkat. Makanya ini bantuan saya, dia ada dorin untuk menahan kepalanya. Ya. Nah. Dia masih lawan terus. Kita. Oke. Ya, nanti dia akan terus. Dia masih. Ya, sampai dia terima, sudah mulai terima. Yep, oke, okay. Ya, yeah. Nice boy. Hey, ya, yeah.
Jadi kenapa dia tiba-tiba dari kaku, terus dia mau enak, terus tiba-tiba dia kayak berasa sakit? Karena ini kan otot. Jadi dia pasti ada merasa, karena dulu dia mungkin sukanya palanya berdiri segala macam, pas saya kebawahin, ototnya mulai ketarik dari sini ke belakang, dari depan ke belakang, dan dia mulai merasa sakit. Pas dia mulai merasa sakit, dia langsung, aduh sakit. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi biasanya kalau dibuat kayak gitu, terus dia merasa ini kayak ada merasa nggak nyaman untuk dia. Nah, itu kenapa kita buat seperti ini, supaya ototnya juga terlatih. Gitu. Good. Good. Oke. Ya, dia udah mulai terima, tapi dia masih agak sedikit running. Ya, gak apa-apa. Cuma kalau kayak gini jangan ditarik ya. Karena dia biasanya kalau kuda, kalau dia udah kalah ke atas, dia akan turun jauh ke bawah. Jatuhnya jadi kayak hanging. Nah, tapi kalau hanging kayak gini, kita jangan kasih juga ya. Deh. Ya. Ya, itu sedikit tips dari saya bagaimana cara membuat kenter yang benar pada kuda-kuda yang masih baru atau pada kuda-kuda yang sering salah kenternya. Jangan lupa ya, saksikan terus video-video dari kami.